Oke, sobat Nubi semua. Hari ini kita belajar bareng ya, membedah melodi SpongeBob, dan kita mulai dari kunci E minor, kemudian A minor, lalu ke D mayor, lalu ke G mayor, ya. Kemudian kunci bis ya, karena B adalah di sini, jadi maju lagi setengah itu bis ya. Oke, kita coba bedah di putaran pertama ya. Tadi kita pakai kunci D minor. Sekali lagi. Kemudian ke A minor ya. Jadi hanya ada tiga nada. Sekali lagi. Kemudian ke D mayor ya. Kita akhiri ke kunci dasarnya tadi adalah E minor ya. Kita ulangi lagi. Oke lagi. Ya. Jadi dia ada dua kali putaran ya di awal itu ya. Jadi seperti ini. Dia stuck sampai di sini, kemudian masuk ke versi yang kedua ya, atau melodi yang kedua dengan nada yang berbeda itu di dasar D mayor ya. Itu D mayor. Kemudian dia ke G mayor ya. Nah, kemudian masih di D mayor untuk sesi terakhirnya ya. Sekali lagi. Lalu diakhiri oleh chord bis tadi ya. Nah, sekarang kita coba ke versi panjangnya ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga teman-teman bisa cepat ya, mahir dalam belajar melodi. Kita jumpa lagi di tutorial yang berikutnya.